الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim amma ba'du qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an fi ulumi fi darina amin wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamra'atin perempuan yang mana saja matat yang meninggal dunia wa zawjuha dan suaminya anha daripada istrinya Rodin ridho. Jadi suaminya ridho, ya. Ketika istrinya meninggal dunia, suaminya sama istrinya ridho. Dakhalatil jannata, maka perempuan itu masuk surga. Ini menandakan betapa pentingnya ridho seorang suami terhadap istri. Jadi oleh karena itu seorang istri cari ridho suami, jauhin muka suami. Cari ridho suami, jauhin muka suami. Seorang istri mesti begitu. Sebagaimana seorang anak cari ridho orang tua, jauhin muka orang tua. Sebagaimana seorang murid cari ridho guru, jauhin murka guru. Kalau ini membuat ridho, kerjain. Ini membuat enggak ridho, tinggalin. Aima asabikina, maksudnya masuk surga, ya. Misalnya dia masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Ayat maksudnya ma'itsyaniha mi baqiyatil ma'murati wa tajannubil man'iyati, serta mendatangkannya itu perempuan dengan setinggal daripada segala yang diperintahkan dan menjauhkan segala yang dilarang. Rawahu Tirmizi, hadis itu diriwayatkan oleh Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Hakimu dan Imam Hakim an Ummi Salamah dari Ummi Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iza salatil mar'atu khamsah, apabila seorang wanita melakukan salat lima waktu. Ail maktubatal khamsah, artinya yang diwajibkan yang lima. Wasomat syahroha, dan dia puasa akan bulannya ay Ramadana, puasa Ramadan. Ghairu ayamil haidi wa nifasi in kana, yang selain hari-hari haid dan nifas jika ada. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga akan farjinya. Ay min wat'i ghairi aliniha, artinya daripada bersetubuh ya kepada bukan suaminya. Wa ta'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Ay bi ghairi maksiatin, maksudnya pada bukan maksiat taatnya. Qila la, dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana saja yang engkau mau. Ini ya karcis buat perempuan masuk surga. Salat lima waktu, puasa Ramadan, jaga perjinya, taat kepada suami. Jadi betapa pentingnya taatnya kepada suami. Jangan sampai kita enggak taat sama suami, patuh sama suami sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama.
kecuali perintahnya bertentangan dengan agama, jangan patuhin. Ya, umpama suruh mencuri, jangan patuhin. Suruh berbuat yang haram, jangan patuhin. Wadzalika lil ikrami laha, dan demikian itu karena untuk memuliakan bagi seorang wanita yang taat kepada suami. Jadi betapa dimuliakan orang yang taat kepada suami. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Wajahat imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafiratun nisa'i ay rasulihina ilaika. Aku ini utusan wanita-wanita. Artinya ya, kami ini rasulnya, utusannya para wanita yang datang kepada engkau. Li as'alaka, agar supaya aku dapat bertanya kepada engkau, an nasibihinna an minal jihadi, tentang bagian mereka daripada jihad. Jadi perempuan ini datang sebagai delegasi para perempuan, ya, ingin bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang bagiannya daripada jihad. Hadzal jihadu katabahu Allah ay awjabahu 'ala rijali, kata perempuan itu. Ini jihad Allah wajibkan kepada laki-laki. Fa in yusayyabu bi tasdidil ya'il mufatta'ati mabniyun lil majhuli. Maka jika mereka ditimpakan musibah, ya, yusayyabu dengan mentasdidkan ya yang dipatahkan itu dimabnikan bagi majhul. Ai artinya in asaba umul jurhu, jika mereka mendapati luka, ujiru, ya, ujiru, maka mereka diberikan ganjaran. Ai usibu sawaban aziman, maka mereka diberikan pahala dengan pahala yang besar. Wa in kutilu fil jihad, dan jika mereka dibunuh dalam jihad, kanu ahya'a inda rabbihim, adalah mereka hidup di Tuhan, di sisi Tuhan mereka. Aizawi zulfa minhu, yang mempunyai kedekatan ya kepada Allah, daripadanya ya kepada Allah. Warwiyah, dan telah diriwayatkan anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yattali'u alaihim, melihat mereka. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, saluni ma syi'tum, bertanyalah kamu kepadaku tentang apa yang kamu kehendaki. Ya Rasulullah, ya Rabbana wa Tuhan kami, kaifa, bagaimana nas'aluka wa nahnu nasrahu fil jannati fi ayyi asyita, bagaimana kami bertanya kepada engkau sedangkan kami ini ya sudah naik dalam surga, sudah masuk dalam surga pada yang mana saja ya kami kehendaki. Falamma ra'aw, maka tatkala mereka itu melihat, alla yatruku min ayyas'alu syai'an, maka tatkala mereka melihat, alla yatruku, bahwa mereka tidak dapat meninggalkan, min ayyas'alu syai'an, untuk bertanya sesuatu. Ya, artinya mereka mesti bertanya, mereka enggak bisa meninggalkan ya bertanya. Mereka berkata, nas'aluka, kami bertanya kepada engkau. Nah, ya. Minta, bukan bertanya ini ya. Walam ra'au, maka tatkala mereka itu ya, minta aja nih bahasanya ya, artinya tadi ya, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, kaifa nas'aluka, bagaimana kami minta kepada engkau. Wa nahnu nasra bil jannati, sementara sedangkan kami ini berada di surga, ya ma, kami sedang berada, kami masuk, kami naik ke dalam surga,
fi ayyi syi'na, pada yang mana saja yang kami kehendaki. Walam ra'au, maka tatkala mereka melihat, Allah yatsuku, bahwa mereka itu enggak bisa meninggalkan min ayyas alu syai'an, untuk minta sesuatu mereka enggak bisa meninggalkan, artinya mereka mesti minta. Qawlu, mereka berkata, nas'aluka, kami minta kepada engkau ya Allah, ya, antarudda arwahana, agar engkau kembalikan ruh-ruh kami, ila ajasadina fid dunya, ke badan-badan kami di dunia, nuktalu fisabilika, agar dibunuh, nuktalu, agar kami dibunuh, fisabilika, di jalan engkau. Wadhalika, demikian itu, lima ro'au minan na'imi, dan demikian itu karena mereka sudah melihat daripada nikmat itu. Saking apanya? Saking enaknya tuh pahala orang yang dibunuh di jalan Allah. Jadi minta lagi supaya dikembalikan, bisa dibunuh lagi di jalan Allah. Yurzakuna, mereka diberikan rezeki, ay min simaril jannati, artinya daripada buah-buah surga. Rawa Ibnu Abbas, mereka lima Abbas, annahu wasana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, arwa usyuhada iru para syuhada itu fi ajwabi tuyurin khadirin, berada di rongga-rongga burung-burung yang hijau. Taridu anhar jannati, burung itu datang di sungai-sungai surga. Wa taqulu min simariha, dia makan daripada buah-buahnya. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi zilil arsy, dia bertempat kepada lampu-lampu yang bergantungan di naungan ars. Wa nahnu ma'asyiral nisa'i naqumu 'alaihim, dan kami wahai ya sekalian perempuan, kami berdiri atas mereka. Ay bil khidmati, maksudnya berdiri dengan khidmat, melayani ya. Wa nu'inuhum, dan kami bantu mereka. Ala ma hum 'alaih, atas apa yang mereka ada di atasnya. Wa qawluhu nahnu, berkata nahnu mudan mudada, wa jumlatun nakum khabar, jumlah nakum itu khabarnya. Jadi nakumu itu khabar nahnu, jadi bukan ma'asyir, khabar nahnu. Wa qawluhu ma'asyir, berkata musan ma'asyir, mansubun itu dinasabkan al-ikhtisasi, atas ikhtisas, ay akhussu ma'asyiran nisa'i, kami khususkan ya sekalian perempuan. Fama lana min zalika, maka tidak ada dari pemikiran itu, ay ajri jihadi bil jur'i wal qatri, ya, fama lana min zalika, maka apa, ya, apa bagi kami demikian itu? Ya, atau juga tidak juga bisa. Fama lana min zalika, maka tidak ada bagi kami dari demikian itu nafiannya. Maka tidak ada bagi kami demikian itu. Artinya enggak ada pahala itu, mana? Ai ajril jihadi, pahala jihad, ganjaran jihad, bil jurhi, dengan luka, wa qasd, dan dibunuh. Jadi perempuan ini, kalau bahasa kita apa? Ngiri gitu ya. Kami enggak punya tuh perempuan. Ya. Pahala jihad ya, dengan luka dan bunuh, kami enggak punya. Fama lana min zalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighi man lakiti minan nisa'i, sampaikanlah kepada orang yang engkau jumpai daripada para wanita, apa, sampaikan apa, anna ta'ata zawji wa atirafan bihaqi a iqraran bihi ya'dilu zalika. Masyaallah. Sampaikanlah kepada perempuan-perempuan bahwa mentaati suami
dan mengakui dengan hak suami, ya, mengikrarkan dengan hak suami, itu mengimbangi itu pahalanya. Insyaallah. Ai yumasinul jihada wa yaqumu maqamahu, menyamai pahala jihad dan berdiri di tempat pahala jihad. Masya Allah. Jadi mentaati suami itu menyamai pahala jihad. Kenapa? Karena berat. Banyak orang yang kagak patuh sama suami. Jadi patuh sama suami itu dapat pahala jihad. Jadi tenang aja kalau bahasa kita, ya tenang aja wahai perempuan. Ini perempuan yang apa, haus dengan yang pahala Allah. Wa qalilu min kunna man yaf'alu, namun kata Nabi sedikit daripada kalian orang yang melakukan itu. Orang sedikit yang melakukan itu. Melakukan apa? Ta'ata zauji wal i'tirafa bihaqihi. Mentaati suami. Jadi orang yang mentaati suami sedikit dan mengakui dengan hak suami sedikit. Kata Nabi begitu. Wa qalilu min kunna man yaf'aluhu, dan sedikit di antara kamu orang yang melakukan itu. Artinya orang yang melakukan taat kepada suami sedikit, orang yang mengakui dengan hak suami sedikit. Makanya dikasih tuh pahala jihad. Jadi jihadnya di situ tuh perempuan. Patuhi suami, taati suami sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, lil rijali nasibu mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibu mimma iktasabun. Bagi laki-laki mempunyai bagian daripada apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan juga mempunyai bagian daripada apa yang mereka usahakan. Jadi laki punya bagian, perempuan juga punya bagian. Tenang aja. Masya Allah, ini wanita hebatnya. Enggak mau kalah dalam hal ini. Ailir rijali sawabun bisababi ma'amiru minal jihadi. Artinya bagi laki-laki mempunyai pahala dengan sebab apa yang mereka sudah lakukan daripada jihad. Ya, mereka dapat pahalanya. Walinisai sawabu mimaktasabna min hibzi furuji inna wa ta'atillahi wa ta'ati azwaji inna. Dan bagi laki perempuan mendapati pahala daripada apa yang mereka usahakan, daripada menjaga perji-perji mereka dan mentaati Allah dan mentaati suami. Ya. Dapat pahalanya. Farrijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawa'un. Maka laki-laki dan perempuan pada pahalanya di akhirat sama. Jadi laki perempuan di akhirat pahalanya sama. Wa dzalika annikan itu annal hasanata takunu bi asri amsalih, bahwa satu kebaikan dibalas dengan 10 ganjarannya. Yastawi fi dzalikar rijali wan nisa', sama pada demikian itu, ya. Ar-rijalu wa nisa'u, sama pernikahan itu oleh laki-laki dan perempuan. Sama laki perempuan sama. Wa fadlu rijali 'ala nisa'i innama huwa fid dunya. Dan keutamaan laki-laki atas perempuan, tinggian laki atas perempuan hanya saja itu ada di dunia. Ya. Nah, kemarin tuh kita baca ayatnya, itu adanya di, ya, di dunia. Keutamaan laki-laki atas perempuan hanya saja itu adanya di dunia, bukan di akhirat. Jadi kalau di akhirat sama, ya, keutamaannya sama. Jadi firman Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu adalah di akhirat. Adanya di dunianya, ya.
mengutamakan Allah Ta'ala laki atas perempuan adanya di dunia. Di akhirat sama. Jadi di dunia laki lebih tinggi daripada perempuan. Ntar di akhirat sama semua. Kaza qala Asy-Syarbini fi tafsirihi. Begitulah yang telah dikatakan oleh Imam Syarbini dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab wa kana 'aliyyan radhiyallahu anhu.